Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman edisi ke-28. Kitab Al-Iman ini ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, Hafizahullah. Kita sampai pada dalil-dalil iman pada Allah secara ilmiah yang membahas Allah Tuhan yang maha hidup dan maha kekal. Al-Hayyu ada ad imu Bismillahirrahmanirrahim Alhayu iku nerangake Allah kang moho urip. ad -imu kang moho kekal Inna ta'ama sesungguhnya makanan Alladhi kang Na'kuluhu kang mangan sopo kita ing ta'am Iku layas ma'u ora iso rungu Opo ta'am Walayuk sirulan ora bisa ningali opo ta'am walaya taharro ora iso obah-obah to gerak-gerak opo to am walayan mulan ora iso tumbuh opo to am walaya tanafasulan ora iso bernafas opo to am walaya tazawajulan ora iso kawin opo to am walaya namulan ora turu opo to am walaya staikidu lan ora melek sopo to am Baida Daho mauko nalikane mlebu opoat thoa mu toam makanan jismak ing awakmu tubuhmu asbaha moko dadi opo toam dadi jisman ing tubuh hayan kang ip Ya ta sifu sifat opo toam Bilaus Sofi kelawan tiro bir sifat as koti kang usdihin yaiku yasmakmu yubziru ya tahar Dan seterusnya, makanan yang kita makan tidak bisa mendengar apapun, tidak bisa melihat apapun, tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa tumbuh, tidak bisa bernafas, tidak bisa kawin, dan tidak bisa tidur juga tidak berjaga. Nasi, roti, telur goreng, dan lain-lain yang kita makan. Wedang kopi, wedang teh, es teh, susu, eh, susu, dan lain sebagainya yang kita minum adalah benda-benda atau materi-materi yang tidak bisa mendengar, melihat, bergerak, tumbuh, kawin, dan seterusnya karena merupakan benda-benda mati. Namun, ketika makanan itu masuk ke tubuhmu, maka makanan tadi berubah menjadi tubuh yang hidup. Yang mempunyai sifat-sifat seperti tadi, yaitu bisa mendengar, bisa melihat, bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa bernapas, dan seterusnya. Maksudnya, makanan-makanan atau minuman itu yang masuk di dalam tubuh kita setelah menyatu dengan tubuh kita, benda-benda mati dan materi-materi tadi menjadi hidup, sehingga bisa mendengar bisa melihat, bisa bergerak-gerak, bisa tumbuh dan seterusnya. Wa kadzalikalan iku koyo mengkono-mengkono layas ma'u la yubsiru dan seterusnya al utai keadaan vito amil hayawani ing dalem makanane binatang atau kewan. Wa kadzalikalan iku koyo mengkono la yasma'u la yubsiru la yataharraku mawadul ma'i utawi piro-piro unsur air bahan-bahan yang mengandung air wetu robi lan unsur-unsur tanah wal ilan udara allati kang yata mangan dia kelawan mawat apa an nabatu piro-piro tetanduran latanmu latanmu ora bisa tumbuh walatus miru lan ora bisa berbuah tanah pasulan ora bisa nafas walatata tataghadzalan ora iso mangan faiza takhalat moko nalikone mlebu apa mawat jisman nabati ing uh, batange tumbuh-tumbuhan tahawalat moko berubah atwa mawat ila nabatatin maring pira-pira dhtukulan hayyatin kang urip jatin kang nduwe ni Begitu pula keadaan makanan binatang. Demikian pula keadaan zat serta bahan-bahan yang mengandung unsur air, unsur tanah dan udara yang dimakan tetumbuhan. Tadinya bahan-bahan tersebut tidak dapat tumbuh, tidak dapat berbuah, tidak dapat bernapas dan menyerap makanan. Namun ketika masuk pada batang tetumbuhan, semuanya berubah menjadi batang tetumbuhan yang hidup dan elok dipandang, dapat berbunga, dapat berbuah, dan dapat melahirkan tetumbuhan yang sepertinya. Semana so, fahadil khayatu moko utawi iki-iki kehidupan, alati kang tadubu kang nyebar Fi kulli jismen ing dalem saben-saben jasad utawa tubuh min nabatin saking tetukulan au hayawanen utawa kewan au insanin utawa manungsa fi kulli yaumin ing dalem saben dina wa fi kullilahzatin setiap saat iku tasyaddu iku tashadu memberikan kesaksian apa hayat Anna hasak temene hayat iku min sun iwahidil hayati saking cipta ane, Allah kang moho paring urip terjemahnya maka mengalirlah denyut kehidupan ke seluruh tubuh manusia binatang dan menjalar ke seluruh batang tetumbuhan itu semua terjadi pada setiap hari dan di setiap saat yang dapat kamu lihat dan dapat kamu saksikan. Semua fenomena kehidupan ini menjadi saksi bahwa kehidupan itu ciptaan Allah, Tuhan sang pemberi hidup. Walaqad hawalalan teman-teman wis berusaha sopal insan menungso ayah luka Engyentoh toh sopo insan alhayata ing urip. Faba amoko balik sopo insan Bil fashali kelawan gagal adhari'i kang cepet Wa'alan-alan ngumumaki sopal bahisuna pira piro wong kang meneliti Fisyargi'in dalam dunia timur, Walgur bilan dunia barat, Ngumumaki adzahum ing apese, Adzahum ing apese albahisun, An holkil hayati saking dadeake keuripan. Manusia telah berusaha dengan gigih dan telah mencurahkan segenap kemampuannya untuk menciptakan hayat atau kehidupan, maksudnya agar dapat menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Namun, selalu menemui kegagalan. Tidak ada yang pernah berhasil kecuali dalam dongeng ada orang yang bisa membuat kehidupan. Akhirnya mereka harus mengakui ketidakmampuannya. Para peneliti di dunia timur maupun di dunia barat akhirnya mengakui akan ketidakmampuannya mereka untuk menciptakan kehidupan dan membuat makhluk yang mati menjadi hidup. Maha benar Allah yang telah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 73 dan 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladhina yata'awnamun billahi la yakhluqu dzubaban walaw istama'u lah. Wa iyaslubu dzubabu syai'an la yastangidzuhu minhu. Dza'ifut talibu wal Wahai Wa hai manusia Suatu perumpamaan telah dibuat, maka simaklah: sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka pun tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama-sama lemah yang menyembah dan yang disembah. Ayat ini menyeru manusia, terutama orang musyrik. Orang musyrik itu, orang yang meyakini bahwa Allah itu mempunyai partner dalam menjalankan kekuasaannya, atau orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan menyembah patung, menyembah punden, atau sesembahan lainnya yang berupa benda mati atau hidup, agar mereka memperhatikan perumpamaan yang dibuat Allah bagi mereka. Kemudian mau merenungkan dan memikirkan dengan sebaik-baiknya, apakah yang telah mereka lakukan itu sesuai dengan akal pikiran yang benar atau tidak. Kalau mereka mau merenungkan dan mau kembali kepada ayat-ayat Allah, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Melalui ayat tersebut, Allah menantang mereka untuk menciptakan lalat. Sekalipun mereka berkumpul bersama-sama untuk membuatnya, pasti mereka tidak akan pernah bisa membuat seekor lalat. Pasti mereka tidak akan pernah bisa membuat seekor lalat pun. Tantangan Al-Qur'an ini sudah 1400 tahun lamanya bahkan lebih. Namun belum ada yang berhasil membuat lalat. Saya yakin sampai kiamat tiba Manusia pasti tidak akan dapat membuat lalat. Lalat adalah serangga berkaki yang memiliki sayap. Lalat termasuk di antara serangga yang menularkan banyak penyakit seperti malaria, kolera, disentri dan lain sebagainya. Seorang muslim dianjurkan untuk membasmi lalat jika ditemukan di dalam rumahnya dengan cara Membersihkan noda yang dapat menarik perhatian lalat, membersihkan kotoran-kotoran, bau-bau, dan lain sebagainya yang dapat menarik perhatian lalat. Kemudian, tidak membiarkan makanan terbuka, segera membuang limbah kotoran, usahakan ventilasi rumah menggunakan saringan agar lalat tidak bisa masuk. Intinya, jagalah rumahmu, minumanmu dan makananmu dari lalat karena dapat menyebarkan bibit-bibit penyakit. Melalui ayat inilah Allah memperingatkan dan sekaligus menantang seluruh umat manusia sejak zaman jahiliyah hingga pada masa puncak kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Yang mana sekarang ini teknologi manusia sudah dapat menembus ruang angkasa. Tapi untuk menciptakan lalat pasti manusia tetap tidak mampu menciptakan. Hal tersebut jelas tertuang di dalam surat Al-Hajj ayat 73 seperti tadi sudah saya sampaikan. Ayat ini merupakan kemujizatan tersendiri. Allah menantang orang-orang kafir bahwa sesembahan selain Allah tidak akan mampu menciptakan seekor lalat pun. Sebab penciptaan menjadi milik prerogatif Sang Pencipta yang tidak ada tandingannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia maupun sesembahan mereka selain Allah tidak akan mampu menciptakan serangga lemah seperti lalat. Lebih dari itu, mereka pun tidak akan mampu merebut kembali sesuatu yang telah dirampas lalat Entah itu makanan, minuman, kesehatan, hingga sebabnya hilangnya nyawa Mukjizat besar lain yang terkandung dalam ayat 73 surat Al-Hajj Mukjizat ini merupakan langkah maju mendalui sains modern Adalah ketika lalat mengambil sesuatu di makanan Nah, lalat itu kemudian mengeluarkan getah khusus yang berasal dari air liurnya, lalu dengan kecepatan tinggi yang diperkirakan mencapai sepersekian detik, getah tersebut sudah tercampur dengan makanan sehingga memudahkan lalat untuk menyerap dengan belalainya. Karena itu, makanan yang sudah dirampas lalat, meski remeh dan tidak bernilai, tetap tidak bisa diselamatkan dan direbut kembali. Sebab dengan efek getah tersebut Ia sudah berubah secara kimiawi Menjadi komposisi jenis khusus Sebelum masuk ke dalam perut lalat Sehingga orang akan kesulitan Untuk merebut kembali makanan yang telah dicuri lalat Ma qadarullaha Innallaha aziz Mereka tidak mengagungkan Allah Dengan sebenar-benarnya Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi perkasa. Orang-orang musyrik mengaku bahwa mereka menyembah berhala atau patung itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi pengakuan mereka itu dibantah Allah bahwa cara yang mereka lakukan itu tidak saja menghina Allah, bahkan menganggap bahwa Allah tidak dapat langsung menerima permohonan. Dan mengabulkan doa hamba-hambanya sehingga perlu adanya sesuatu yang membantu sebagai perantara. Sungguh, Allah yang berhak disembah itu maha kuat dan kuasa, maha perkasa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkannya. Dia berbuat menurut yang digendakinya, tidak seperti patung atau sesembahan lainnya yang disembah oleh orang-orang musyrik itu yang tidak dapat merebut kembali benda yang telah direbut lalat Allah berfirman innallah warrazzaku dhul quwatil matin sesungguhnya Allah dialah sang pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh naam betul wal utawi menungso Iku yak jazuna, podo apes kabe sopo basar anistir dadi ayisyein, sangking mbali ake dinis wiji Ya yak hudukang jipuk ingsyek opo adu babu laler. Lian nahukrono sak temenin laler, bimujar rodi akdihi, rinalikon jipuk Ya yak subu ngesoake opo laler, alahi ingatasek min luabihi, saking ilere zubab min lu abi saking ilere zubab atau lalar fa yuhawwila moko ngrubah apa lu ing sae min farurihi sakal sae an ing suwi-suwi akhara kang liya la yumkinu kang ora mungkin apa istiada do bali age sae betul Manusia tidak pernah dapat mampu mengambil kembali sesuatu yang telah diambil seekor alat Karena Begitu lalat itu mengambil sesuatu Dia langsung meneteskan cairan ludahnya di atas sesuatu yang diambil itu Lalu seketika itu sesuatu itu berubah menjadi sesuatu yang lain Yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti semula Innal hayata saktamane urib alatikan al nufihot kang, nufi kang ditiupake opo hayat Watun fakulan Diwitiyu pagi opo hayat alat dawami ingatasi selawasi Bilka inati ing dalem alam semesta Lata kunu ora ona opo hayat Ilam minal hayi kecobo saking Allah kang moho urib Adaini kang kekal Subhanahu mahu suci Allah Wakullu hayatin utawi saben saban urib Ikuyu hadiduha mengancam ing hayat opo al mautu mati mata jahat nalikone teko opo asbabu sebab-sebab mati lakinna khalikal asbabi tetapi Allah kang dade piro sebab sebab ikulata dhuru orang bebahayani hu ing Allah opo al asbabu piro-piro sebab fahuwa mongkau tegusi Allah iku al kang moho urip ada kang kekal Allah kang layamu tukang ora mati sopo Allah kehidupan yang telah ditiupkan dan akan selalu ditiupkan di alam semesta ini tidak akan terwujud kecuali dari yang maha hidup dan maha kekal setiap kehidupan pasti terancam oleh kematian jika sebab-sebab kematian telah tiba, maka matilah semua yang hidup itu. Tetapi sang pencipta kehidupan tidak akan mati, sebab tidak terpengaruh oleh adanya sebab-sebab kematian. Karena dia adalah sang maha hidup dan maha kekal, yang tidak akan pernah mati. Dialah sang pencipta sebab. Lahu mulkus samawati wal art yuhyi wa yumij wa huwa ala kulli syai'in qadir lahu iku kedue Allah mulkus samawati utawi kerajaan piro-piro langit wal ardi lan bumi yuhyi nguripake pake Allah wa yumi tulan mateni sopo Allah wa huwa utai kusti Allah ala kulli syai'in ingatasi saben saben suici iku qadirun zat kang kuwasa miliknya lah kerajaan langit dan bumi dia menghidupkan dan mematikan Dia maha kuasa atas segala sesuatu Watawakkal alal hayyilladhi la yamut Watawakkalan tawakkalo sopo siro Alal ing ingatasi zat kang moho urib Alladhi kang la yamutu kang ora mati sopo Allah Bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak mati Sampai di sini, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad Tajib.